Babi Hong, dapur Moi Moi, yang resepnya asli dari Belitung dan bahan-bahannya juga dari Belitung. Ya, lihat ini samcannya. Wih, 5 lapis. Ya, lalu ada Hom Choi Kun, ini sayur asinnya. Ya, lalu ini juga ada jamur. Lalu ada cincangan daging juga. Wih, mantep banget. Ya. Sebelum memulai menonton, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru di channel ini. Dan buat kalian yang ingin mensupport channel ini, kalian dapat mengklik tombol thanks yang ada di bawah layar ini. Pecinta makan Indonesia, kembali di channel YouTube Bobisan untuk seksi makan-makan. Hari ini gue buka Tokopedia, gue ke Dapur Moi Moi karena kemarin lihat di Instagramnya Dapur Moi Moi, ya ada Babi Hong. Babi Hong dengan resep asli dari Belitung, karena yang masak ini asli orang Belitung dan resepnya juga asli dari Belitung, ya. Nah, Babi Hong ini sudah di approve oleh Tirtali. Kalian pasti sudah tahu ya siapa Tirtali, itu yang jago makanan terutama perbabian senusantara, ya itu udah paling top dan sudah approve by Tirtali, jadi sudah pasti enak banget. Nah, ini kalau beli di Tokopedia kalian akan dikirim seperti ini. Jadi gua bekukan karena gua belum mau makan. Nah, sekarang begitu gua mau makan akan gua kukus, akan gua panasin. Jadi panasinnya dengan cara dikukus. Oke, kita panaskan menggunakan dandang ya. Sebetulnya sih kalau nggak punya dandang, kita bisa panasin pakai microwave. Cuman pastinya harus dilepas dulu ya. Jangan pakai aluminium, piring stainless ini. Karena berbahaya, nggak boleh. Ya, ini plastiknya dibuka dulu. Lalu kita mulai taruh di dalam dandang untuk mengukus. Nah, diamkan sekitar 15 menit. Oke, jadi setelah dipanaskan kita buka ya. Wow. Kita pindahkan ke piring. Nih, begini nih. Hop, ada udah panas. Udah sering. Oke, tadam. Oh, jadi ini penampakan Babi Hong, dapur Moi Moi, yang resepnya asli dari Belitung dan bahan-bahannya juga dari Belitung. Ya, lihat ini samcannya. Wih, 5 lapis. Ya, lalu ada Hom Choi Kun, ini sayur asinnya. Ya, lalu ini juga ada jamur. Lalu ada cincangan daging juga. Wih, mantep banget. Ya. Ini wanginya nggak kira-kira ini. Bumbunya ternyata asli dari Belitung, coy. Sedapnya, lihat. Jadi gue makannya hari ini mau pakai buras. Ya, kemarin mama gue datang bikinin buras. Ini pasti enak banget kalau dimakannya pakai buras ya. Dikuahin dulu tuh, lihat. Aduh. Cobain kuahin lo. Babi Hong asli Belitung. Gue demen yang lemak banget nih. Lihat. Makan ya. Gila, lemaknya itu lumer di mulut. Jatuh. Pakai buras. Ini Hom Choi Kun ya. Enak banget. Lihat penampakannya. Penampakan Babi Hong asli Belitung.
Lihat kulitnya tuh. Mantap gak? Sayur asin itu enak banget, apalagi jamurnya. Ini babi hong ya, bisa dimakan pakai bubur ya. Lihat tuh. Gila, mantep banget ya lo. Duh, sampai jatuh liat. Wih, di lemaknya mantep. Kalau biasa orang makan buras pakai rendang, ini pakai babi hong. Oh ya, selain babi hong ini, dapur Moi Moi juga punya masakan lain ya, seperti siomay babi, sate babi, rendang babi, ya. Ada nasi babi juga. Jadi kalian cek di Instagramnya atau di Tokopedia-nya dapur Moi Moi. Dagingnya sampai empuk, empuk banget, kaki empuk ya, suka jatuh. Gue demen banget sama ininya, jamurnya. Jamur ini bilangnya apa ya? Aduh, gila. Ini mah kalau makan begini, mertua lewat nggak ditegur ini. Oh ya, seporsi ini beratnya sekitar 700-800 gram ya. Bisa dimakan sampai 4-5 orang. Oke. Sayur asinnya. Sedap. Lihat ya, gua makan aja masih sisa segini, banyak banget isinya. Ya, buat kalian yang doyan babi, terutama babi hong, terutama juga masakan khas Belitung, kalian langsung cek Instagramnya dapur Moi Moi. Kalian bisa order via Tokopedia juga atau langsung lewat WhatsApp ya. Lokasinya di Jakarta Timur. Ya, harganya sangat terjangkau juga karena dibanding dengan kualitasnya sangat melebihi dari harganya. Ya, kualitasnya melebihi dari harganya. Oke. Langsung di order. Bye-bye.